Harley Davidson siapkan sistem self-balancing biar tidak jatuh saat berjalan pelan. Pabrikan motor asal Amerika Serikat yang identik dengan motor gedenya, Harley Davidson, baru-baru ini dikabarkan mengajukan paten baru. Paten tersebut berkaitan dengan fitur riding assistant yang membantu pengendara menyeimbangkan motor. Melansir cycleworld.com, Harley Davidson akan menambahkan giroskop untuk membantu balancing mobilnya. Jadi motor makin mudah diseimbangkan baik dalam kondisi berhenti maupun melaju dengan adanya alat ini. Davidson self-balancing tengah dikembangkan untuk diterapkan pada produknya nanti. Sistem yang mereka rancang mampu membuat motor lebih seimbang di momen-momen rawan seperti pada saat manuver dengan kecepatan yang rendah, saat tidak memungkinkan untuk menurunkan kaki, dan untuk berhenti sebentar saat lampu merah. Dilansir dari Motoblog, untuk mengatasi masalah jarak yieldless, low seat, serta susahnya mengontrol kecepatan rendah terutama bagi pemula, pabrikan moge asal Amerika Serikat ini tengah mengembangkan sistem self-balancing. Sistem keseimbangan pada kecepatan rendah itu mengandalkan perangkat giroskop dan didukung roda gila yang berat. Giroskop akan membaca kemiringan sepeda motor saat kecepatan rendah dan memutar motor listrik roda gila yang saat difungsikan akan berputar antara 10 sampai 20.000 RPM. Sehingga akan terjadi gaya anti-gravitasi. Sementara pada kecepatan tinggi sistem keseimbangan itu akan berhenti bekerja. Keseimbangan dikembalikan pada efek giroskop alamiah ketika roda berputar. Demikian video hari ini Sobat Subscriber. Semoga bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, share, dan like video ini. Jumpa lagi di video berikutnya.